menunjukkan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Warganet menyinggung skandal yang pernah menerpa Azwar Anas beberapa waktu lalu. Bahkan, hingga Rabu 8 September 2022 pagi, isu tersebut masih menjadi trending topic di Twitter. Saat itu, publik dikejutkan beredarnya foto Azwar Anas yang sedang memegang paha seorang perempuan. Skandal paha mulus itu membuat Azwar Anas mundur dari Pilgub Jatim 2018. Namun, hingga kini tak terungkap siapa sosok wanita dalam foto yang menghebohkan itu. Ia tak mengklarifikasi siapa sosok wanita yang bersama dirinya dalam foto viral tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Lieutenant PDIP Bambang Wuryanto menilai skandal yang menyeret Azwar menjadi bagian perjalanan hidup Azwar di masa lalu. Ia pun meminta publik tidak melihat sosok Azwar Anas dari sisi negatif. Sebab, kata Bambang, Azwar memiliki rekam jejak bagus, baik saat menjadi Bupati Banyuwangi maupun anggota DPR.